Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel YouTube Edward Widodo. Hari ini channel YouTube Edward Widodo akan kembali motovlog. Start dari exit tol Becimi 2 Parung Kuda menuju ke area progres jembatan Pamurian 2 Cibadak. Jadi simak terus videonya sampai akhir dan jangan di skip. Seperti ini sobat YouTube kondisi di sekitar exit Becimi 2 Parung Kuda. Ini lampu masih merah, namun terlihat para pengendara tidak sabar ya. Kita tunggu dulu sampai lampunya hijau sobat YouTube. Jadi jangan pernah menerobos lampu merah, sangat berbahaya. Di sini sudah ada himbauan juga, dalam waktu dekat akan diberlakukan sistem pembayaran terbuka. Dan tepat di sebelah kiri kita, ya, ini area progres pelebaran ya. Jalan Nasional Bogor Sukabumi di sekitar exit tol Becimi 2 Parung Kuda, dan saat ini nampak sudah di aspal seperti ini kondisinya. Nah, ini sudah dilakukan proses pengaspalan sobat YouTube. Mudah-mudahan progres pelebaran Jalan Nasional Bogor Sukabumi ini diberikan kelancaran, serta seluruh pekerja selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, ya Robbal Alamin. Kalian hampir sampai ke area jembatan Serong Pangadegan sobat YouTube. Nah, terlihat di sini ada satu wheel excavator. Nah, sudah sampai area ini ya. Kita akan terus menuju ke arah Cibadak untuk melihat progres di sekitar jembatan Pamurian 2 Cibadak.
Sejauh ini lalu lintas menuju arah Cibadak dari exit Perumda terpantau ramai lancar Sobat YouTube. Sobat YouTube, sekarang kita sudah berada di kawasan Cibadak ya. Tepat di depan sebelah kanan menuju ke arah Cikidang ataupun jalur alternatif Pelabuhan Ratu. Sebelah kanan. Nah, ini masuk ke Pelabuhan Ratu. Dan nampaknya di sini sedang dilakukan tuh pembuatan marka ya. Ini dia area progres dari jembatan Pamurian 2 Cibadak. Seperti ini kondisinya Sobat YouTube. Masih dalam proses pemasangan besi nampaknya ya. Coba kita masuk ke depan. Seperti ini kondisi di sekitar jembatan Pamuruyan 2 Cibadak. Ini ada bore file dan juga satu unit ekskavator. Mbak. Seperti ini Sobat YouTube kondisi di sekitar jembatan Pamuruyan 2 Cibadak. Ini sedang proses pembuatan abutmen ya. Besi sudah mulai ditancapkan dan abutmen yang satunya sudah jadi di depan sana. Namun sudah ada coretan nih. Ya.
Oke, sambil menonton bagi sobat YouTube yang baru bergabung ataupun yang baru menemukan channel YouTube Edward Widodo, alangkah baiknya dukung terus channel YouTube Edward Widodo dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya agar sobat YouTube semua selalu mendapatkan update terkini seputar progres jembatan Pamuruyan Cibadak. Sekaligus kita akan memantau kondisi lalu lintas di sekitar Pasar Cibadak di depan sana sobat YouTube. Oke, jadi seperti ini ya kondisi di sekitar jembatan Pamuruyan Cibadak. Tanpa berlama-lama kita langsung menuju ke arah Pasar Cibadak. Oke, saat ini kita tepat berada di atas jembatan Pamuruyan 2 Cibadak. Pamuruyan Cibadak ke jembatan utama. Nah, ini menjadi salah satu titik kemacetan keluar masuk kendaraan menuju alternatif Sukabumi ya, via Nagrak untuk melewati penumpukan kendaraan di sekitar Pasar Cibadak sobat itu. Kita maju saja menuju ke arah Pasar Cibadak. Untuk Pasar Cibadak sendiri nampak lengang ya, tidak terlalu padat seperti biasanya. Oke, dan saat ini kita tepat berada di depan Pasar Cibadak sobat YouTube. Nah, ini Pasar Cibadak ya. Oke sobat YouTube, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu untuk motovlog hari ini. Tadi kita sudah menelusuri ya, mulai dari eksit tol Parung Kuda sampai ke Pasar Cibadak. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan di dalam penyampaian maupun dari cara pengambilan gambar. Dari Pasar Cibadak, channel YouTube Edward Widodo pamit. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.